بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ini باب ini bab orang yang berkata ya tidak ada sesuatu yang dapat memutuskan solat. Tidak ada ya, sesuatu yang memutuskan solat. Bukan berarti solat itu enggak bisa dibatalin, bukan ya, bisa. Ya, nanti ada bab nawakidu solat. Ya. Ini untuk di bab ini. Wa ada sana am Umar bin Hafsin. Qala adda sana abi Qala adda sana amasu Qala adda sana ibrahimu Anil aswadi an aisyata Ha'un Qala al amasu Wa adda sani muslimun An masrukin an aisyata Zukira inda ama yakta'us salata Dari masruk dari aisyah telah disebutkan di sisinya di sisinya Aisyah sesuatu yang Dapat memutuskan sholat. Al-kalbu wal-imaru wal-mar'atu. Anjing, himar, perempuan. Jadi dikatakan ada yang bisa memutuskan sholat. Anjing, himar, ya, dibilang begitu. Anjing, himar, dan perempuan. Jadi ada kata-kata itu didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatun Aisyah radhiyallahu anha. Di depan beliau dikatakan seperti itu. Bisa memutuskan sholat yaitu anjing, himar dan perempuan. Sedangkan beliau adalah perempuan. Apa yang beliau katakan? Fakolat maka beliau berkata, Sabak Kamu telah menyerupai kami kamu telah serupakan kami kamu telah serupakan kami bil bil humuri wal kilabi dengan himar dan anjing iya kamu serupakan kami dengan himar dan anjing jadi menurut beliau ya kalau perempuan kagak himar anjing iya gitu. dapat memutuskan kalau perempuan enggak Kata beliau wallahi laqad raaitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku telah melihat nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli beliau solat wa inni ala sariri sedangkan aku berada di atas tempat tidur baina wa baina al-qiblati muttajiatan di antara beliau dan di antara kiblat itu ya dalam keadaan berbaring. Jadi ia melintang begitu, meng menghalangi. Ya. Berarti kan bakal kena tu ya. Hmm. Fatabdu maka tampak liya li bagiku al tuh hajat faakrahu maka aku enggak suka an ajlisa bahwa aku duduk uzin nabiya saw yang dapat mengganggu nabi saw kalau di situ aja beliau bisa mengganggu fa ansallu min indirijlai maka oleh karena itu aku turunkan ya, dengan perlahan-lahan dari sisi dua kakinya. Ya, yeah. kemarin sudah kita bahas tuh ya. Ya. Ketika Nabi lagi sujud, ya beliau ya angkat itu ya. Adapun masalah ini ada persisian kalangan ulama. Ada yang mengatakan istri dengan suami enggak batal. Nah, mazhab kita Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan seorang istri dengan suami bisa membatalkan. Kalau itu enggak membatalkan kenapa? Namanya khususiat Rasul dengan ya, Rasul khususiat buat Rasul. Yeah. كلو كتا اساكو العدس انسحك قال اخبرنا يقوم بنو ابراهيم قال عَدَّسِنَا ابن اخي ابن اشعاب انه سال عن عن الصلاه يقتوها شيئ Kata Ibnu Ibrahim berkata ia telah bercita kepada oleh, oleh anak saudaraku Ibnu Syi'ab bahwasanya ia telah bertanya kepada pamannya tentang salat sesuatu yang bisa memutuskan salat faqala maka dia berkata la yaqta'u hasyai'un tidak ada sesuatu yang dapat memutuskan salat Akhbaruni Urwah bin Zubair Urwah bin Zubair telah memberitakan kepadaku anna Aisyah bahwasanya Sayyidatuna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat beliau pernah berkata laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu beliau pernah berdiri fa yusalli lalu beliau salat min al-laili di waktu malam wa ini dan sesungguhnya aku la muqtaridatun ya muqtarida menghalangnya menghalangi baina wa baina kiblati di antara beliau dan di antara kiblat di antaranya dan di antara kiblat ala firasi di atas tempat tidur keluarganya jadi ini hadis yang menandakan bahwasannya hadis ini ya, tidak membatalkan, enggak merusak perempuan itu. Tapi sekali lagi saya ya. Saya katakan bahwasanya itu ada perbedaan ulama. Ada perbedaan ulama. Dalam mazhab kita istri bisa membatalkan ya salat kalau Kesentuh dengan suami bisa membatalkan udhu, jadi bisa membatalkan udhu, udhunya bisa batal, udhunya batal, salatnya batal. Tapi ini jangan menjadi satu persoalan, ya, jangan menjadi perpecahan perbedaan. Ikhtilaful Ummah Rohma, berbeda umat adalah rahmat. Jangan kita saling benci, saling ina. Semuanya sama, semuanya benar. Kenapa? Karena semua pakai ijtihad semua ulama. Ini fikih. Ya. Yang kita utamakan adalah persatuan dan kesatuan. Wallahu a'lam bishawab.